Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Dan tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang leverage rezeki, ya. Leverage rezeki. Ini bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Leverage atau leverage ya. Apa artinya? Leverage itu diartikan sebagai daya ungkit Bapak Ibu ya. Jadi begini, kalau seandainya kita ingin mengangkat mobil, tentunya kita nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengangkat mobil sendirian itu pasti tidak bisa ya. Kenapa kok nggak bisa ya? Karena kita bukan Samson, Bapak Ibu ya. Karena kita ini bukan seorang yang kuat gitu ya. Tapi kita bisa loh mengangkat mobil dengan kecerdasan manusia ya. Pakai apa? Pakai yang namanya dongkrak, Bapak Ibu ya. Jadi ketika bannya itu bocor gitu ya, terus kemudian akhirnya di situlah fungsi dongkrak itu dibutuhkan. Bahkan ya, kalau kita masuk ke bengkel gitu ya, jangankan mengangkat satu ban begitu ya Bapak Ibu, bahkan mobilnya aja keangkat gitu ya untuk dibersihkan atau di servis hanya dengan memencet sebuah tombol. Nah, ini yang namanya dongkrak Bapak Ibu. Ya, dongkrak, ada dongkrak hidrolik, ada dongkrak pakai tuas begitu ya. Nah, ini ada dongkrak. Nah, dongkrak ini sering dipakai dalam kehidupan kita ya. Maka prinsip dongkrak atau prinsip leverage ini juga terjadi pada rezeki ya. Nah, hal ini banyak sekali disampaikan oleh para pembicara-pembicara, motivator-motivator yang mengajarkan tentang kekayaan. Seperti misalnya yang tertulis dalam bukunya Tung De Semuaringin, disebutkan bahwa dan juga Roger Hamilton ya, bahwa kekayaan itu adalah W sama dengan V dikali L. W itu wealth, ya, kemudian V itu value, kemudian L itu adalah leverage. Jadi kekayaan itu adalah nilai diri atau nilai tambah atau nilai apapun yang membuat kita mampu untuk memberikan nilai pada diri kita dikalikan dengan leverage, yaitu daya ungkit. Jadi dikali dengan dongkrak Bapak Ibu. Makanya sering terdengar misalnya seorang artis ya, bukan siapa-siapa, tiba-tiba terdongkrak popularitasnya. Jadi bahasanya itu adalah mendongkrak popularitas begitu ya. Misalnya ya, ya ini misal ya Bapak Ibu ya. Fatin, siapa yang kenal Fatin Bapak Ibu ya? Nggak kenal Fatin, siapa dia, anak SMA begitu ya. Terus kemudian tiba-tiba dia terdongkrak popularitasnya ketika mengikuti sebuah kontes. Kalau nggak salah kontes lagu gitu ya. Nah, sebenarnya kemudian akhirnya seluruh Indonesia mengenal. Nah, dalam hal ini yang terjadi pada Mbak Fatin itu adalah dirinya, value-nya ya. Value-nya sudah bagus karena dia punya suara yang didengar orang. Nah, ini value-nya, value umum ya Bapak Ibu ya, walaupun dalam Islam itu sebenarnya suara wanita itu adalah aurat gitu ya. Nah, cuma saya ingin mengambil sedikit kasusnya itu sebagai penjelasan leverage. Jadi, siapa Mbak Fatin, nggak kenal siapa gitu kan, tapi karena dia punya value, value-nya itu
suaranya bagus. Tapi kalau dia tidak pakai leverage, tidak pakai dongkrak Bapak Ibu, maka lagunya itu tidak akan pernah sedikitpun mendongkrak popularitasnya. Tidak akan pernah sedikitpun menghasilkan rezeki gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Mbak Fatin ini misalnya nyanyinya di rumah sendiri, ya akhirnya nggak jadi apa-apa. Tapi ketika dia nyanyinya itu di sebuah kontes lagu, yang terjadi adalah seluruh Indonesia mengenal gitu kan, bahkan beberapa negara tetangga, lalu kemudian akhirnya jadi album, akhirnya rezeki itu datang. Contoh Fatin kayaknya kontroversial sekali ya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi siapalah ya misalnya Megawati misalnya, Ibu Megawati tanpa pendongkraknya. Pendongkraknya siapa? Ayahnya, partainya begitu ya. Terus kemudian siapalah ya kita ya ketika rezeki kita ini tidak datang. Maka kita perlu yang namanya dongkrak Bapak Ibu ya. Bill Gates misalnya, sekelas Bill Gates saja dia butuh dongkrak Bapak Ibu ya. Ketika dia punya value, value-nya apa? Value-nya adalah dia punya ide tentang Microsoft, Windows, Word, PowerPoint, dan seterusnya. Tapi kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya dia hanya seperti itu saja, maka dia tidak bisa menghasilkan rezeki, itu value. Dikali pendongkraknya. Apa pendongkraknya? Pendongkraknya adalah Fujitsu, Toshiba, Sony, IBM, dan seterusnya. Gitu ya, nah itu adalah pendongkrak. Ya, nah ini adalah alat-alat dongkrak untuk rezeki Bapak Ibu ya. Maka ya bagi Anda yang misalnya ingin sukses gitu ya, maka Anda perlu menemukan pendongkrak Anda. Apa pendongkrak Anda ya? Apa yang membuat Anda meleverage? Kalau bahasanya Pak Tung itu ya, Pak Tung di semua ringin itu adalah faktor kali. Jadi apa yang membuat faktor kali kita ya? Kita dari bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, terus kemudian tiba-tiba menjadi siapa-siapa, ya menjadi dikenal atau mendapatkan rezeki, ya. Nah, kalau dalam dunia properti misalnya yang saya laksanakan, begitu ya, saya bukan siapa-siapa, nggak punya modal, tapi kemudian akhirnya saya punya ide, ya, terus kemudian saya mencoba mempelajari dari teman-teman, akhirnya setelah itu saya kalikan diri saya dengan, gitu ya, pemilik tanah. Saya kalikan diri saya dengan ya investor, saya kalikan diri saya dengan media massa untuk mengiklankan bisnis saya kalikan diri saya dengan perkenalan, dengan perizinan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah faktor kali. Semakin banyak faktor kalinya, semakin mudah kesuksesan itu terwujud Bapak Ibu. Contohnya misalnya begini. Anda untuk membutuhkan sukses itu butuh angka 10.000 poin misalnya, 10.000 poin. Tapi kemudian ya, diri Anda itu hanya satu gitu ya. Satu, sementara dream Anda, goal Anda itu di 10.000 ya. Satu poin dibanding dengan 10.000 poin ini jauh sekali Bapak Ibu ya. Naiknya ini jauh sekali. Maka gimana caranya untuk meningkatkannya? Ya Anda harus membuat faktor kali sehingga akhirnya 10.000 menjadi make sense atau masuk akal, bisa tercapai oleh Anda. Contohnya misalnya begini, 1 ya dikali 3 ya dikali 10 ya dikali 5 ya dikali 7 dikali 8 ya kemudian dikali 9 ya dikali 12 ya dikali 3 dan seterusnya, nyampe juga di angka 10.000 Bapak Ibu. Maka semakin banyak faktor kalinya, semakin rezeki itu mudah datang, gitu ya. Jadi semakin banyak faktor kalinya, maka rezeki itu akan mudah datang. Nah, misalnya sebagai seorang pekerja itu dia hanya mengalihkan dirinya, gitu ya, terhadap dirinya sendiri, katakan dirinya satu, dikali perusahaan tempat dia bekerja, gitu ya. Dia dikalikan perusahaan tempat dia bekerja, maka ya segitu-gitu aja. Misalnya dia punya dreamnya 100, sementara ya perusahaan hanya bisa memberikan 10, maka 1 dikali 10, nggak nyampe. Untuk mencapai dreamnya, maka dia perlu mengalihkan dengan faktor kali yang lain. Ya, apa misalnya faktor kali yang lain?
istrinya dapat warisan, ya misalnya begitu ya, maka dia bisa terwujud ya. Atau misalnya istrinya punya pekerjaan lain gitu ya, maka dia sendiri 1 dikali 10 dikali istrinya ya, 1 dikali perusahaan istrinya 10, oh berarti akhirnya bisa nyampe 100 gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, faktor kali ini adalah penting sekali untuk setiap orang yang ingin sukses ya. Nah, perhatikan bagaimana faktor-faktor kali Anda gitu ya. Apakah Anda punya faktor pengali gitu ya, faktor kali. Nah, oke. Jadi konsep faktor kali ini sudah mulai masuk akal di Anda. Sekarang yuk sama-sama kita lebih dalam membahas tentang konsep magnet rezeki ya, yang berkaitan dengan leverage rezeki ini ya. Jadi mungkin sederhananya begini. Saya kalikannya W sama dengan V dikali L1 dikali L2. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya apa? L1-nya ini adalah leverage yang kita sudah kenal, yaitu leverage dunia. Perusahaan, channel, jaringan, media massa, properti, perbankan syariah misalnya begitu ya, yayasan, kemudian organisasi. Ini adalah L1 Bapak Ibu ya. L1-nya adalah leverage-leverage duniawi Bapak Ibu ya. Leverage-leverage yang sifatnya duniawi. Tapi Bapak Ibu ya, sebelum membahas yang L1 itu atau selain L1 itu, kita butuh yang namanya L2 Bapak Ibu ya. L2 ini adalah yang memungkinkan semua terjadi. Yang sering terjadi begini. Kita sudah berusaha keras ya. Kemudian kita bertemu dengan banyak orang gitu ya. Kita bertemu dengan yayasan, bertemu dengan organisasi, media massa, terus kemudian kita juga punya ilmu properti, belajar ilmu macam-macam gitu ya. Terus kemudian berusaha maksimal, ikhtiar. Ini L-nya udah banyak Bapak Ibu. L lagi, L lagi, L lagi, L1-nya dikali L1-2, L1-3, L1-4, L1-5, L1-6 gitu ya. Dikali. Tapi pas yang L2-nya ini Bapak Ibu ya, L2-nya ini minus Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi? Semua yang dilakukan dikali minus jadinya minus Bapak Ibu. Ya. Semua yang dilakukan gitu ya, dikali minus jadinya minus semua. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gitu, seluruh yang kita datangi itu akhirnya musnah, tidak menjadi apa-apa karena dikali minus. Nah, saya akan fokus ke yang L2 ini Bapak Ibu. Karena L2 ini yang menjadi faktor penentu dan pembeda. Ya, silakan Anda dengarkan materi saya di Lain Ladang, Lain Ilalang gitu ya. Itu menyebabkan akhirnya kita punya L2 yang berbeda ya. Untuk orang-orang yang ateis, nggak kenal Tuhan gitu, nggak kenal Allah, mereka cukup dengan L1 ya. Dikalikan dengan faktor-faktor dunia, mereka gampang banget sukses gitu ya. Tapi pas kita pakai nih cara mereka, kita udah pakai nih cara mereka, tapi kok ternyata nggak bisa-bisa gitu ya. Maka yang terjadi adalah karena kita punya ilmu yang berbeda ya, punya ilmu yang berbeda. Nah ini silakan, saya nggak mengulang materi yang sebelumnya, Anda dengarkan lagi karena ini udah materi yang ke-28. Nah, L2 ini Bapak Ibu berkaitan dengan gitu ya, berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi menentukan ya. Secara sederhananya begini. Sederhananya materi leverage rezeki ini adalah kelanjutan dari materi terumbu karang ya. Di materi terumbu karang disebutkan bahwa rezeki dititip di orang lain ya. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu ya. Jadi ketika orang lain mulia, orang lain bahagia, maka rezeki mengalir ke kita. Ya. Setiap ketemu orang, ya, yang perlu Anda lakukan adalah ketemu orang, bahagiakan dia, muliakan dia. Ketemu orang, muliakan dia, bahagiakan dia. Terus begitu Bapak Ibu, ya. Dalam materi terumbu karang yang sebelumnya, saya mencontohkannya ketemu, mohon maaf ya, seorang bencong Bapak Ibu, banci, ya, seorang waria begitu ya. Nah itu saja menjadi rezeki Bapak Ibu. Selama ini kita melecehkannya, menghinakannya, kemudian menghakiminya di dalam pikiran kita. Apa yang terjadi? Rezeki kita habis Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita ya mendoakan dia, ya Allah mudah-mudahan dia segera bertaubat, ini menjadi jalan taubat buat dia, maka yang terjadi adalah kita memuliakan dan membahagiakan dia walaupun dia nggak tahu.
kita bahagiakan dia dengan doa kita. Makanya silakan Anda dengarkan lagi materi kickback dan rahasia keajaiban. Ini adalah upaya kita untuk mendapatkan rezeki dari kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, Bapak Ibu. Nah sekarang kelanjutan dari materi itu, Bapak Ibu. Setiap orang punya poin berbeda-beda, ya. Setiap orang punya poin berbeda-beda terhadap bencong, waria, banci aja, gitu ya. Kita harus memuliakan dan membahagiakan. Padahal poinnya sederhana, Bapak Ibu, ya. Katakanlah dia poinnya 2, begitu ya. Poinnya 2, tapi akhirnya ketika kita membahagiakan, poin 2 itu datang pada kita, begitu ya. Nah, yang namanya leverage, gitu ya. Kita memilih, Bapak Ibu, ya. Kita memilih. Nah, memilihnya ini, gitu ya. Tentunya memilih manusia terbaik, Bapak Ibu. Kalaulah rezeki itu dititip di manusia, ya, dititip di kemuliaan dan kebahagiaan manusia, maka leverage rezeki berbicara tentang Anda kan mau sukses cepat, ya. Kalau mau sukses cepat, misalnya nih Anda ketemu, ya, misalnya poin yang dibutuhkan 1 juta gitu ya. Poin yang dibutuhkan 1 juta poin begitu ya. Terus kemudian Anda ketemu dengan, ya tadi tuh ya, orang-orang yang biasalah begitu ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 butuh berapa banyak, Bapak Ibu, untuk mencapai ke angka 1 juta. Tapi kalau Anda mengalikannya dengan gitu kan 100 dikali 100 dikali 100 dikali 100, bahkan sudah lebih, Bapak Ibu, ya. Maka kita perlu mencari poin yang 100 ini, Bapak Ibu. Mencari orang, manusia yang memiliki poin 100 ini. Begitu ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Anda mengalikan dengan 100 dikali 100 dikali 100 itu udah berapa tuh? Ya, sudah 1 juta, Bapak Ibu, ya. Betul ya? 100 dikali 100 dikali 100, benar ya. Itu sudah 1 juta. Ketemu 3 orang yang mulia, ya, ketemu 3 orang yang sangat agung, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Anda sudah mencapai dream Anda dan goal Anda. Untuk mencapainya dengan orang-orang biasa itu hanya dengan rendah. Apalagi Bapak Ibu, kalau seandainya Anda sudah mendengarkan materi detox rezeki, ya, detox rezeki atau jodoh terbaik, ya. Waduh, itu banyak sekali yang materi itu saya menyampaikannya aja penuh dengan rasa, Bapak Ibu, ya. Terus kemudian Anda pernah berdosa. Pernah berdosa dengan yang berat. Kemudian Anda membuat Allah cemburu. Lalu kemudian Anda berusaha keras. Terus kemudian Anda mengalami detoks rezeki Anda. Lama sekali detoks Anda, Bapak Ibu, ya. Katakanlah misalnya Anda poinnya karena udah dosa, Allah cemburu, melakukannya bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali Anda lakukan kesalahan-kesalahan, lalu kemudian akhirnya poinnya minus 1 juta, Bapak Ibu. Minus 1 juta sementara dreamnya 1 juta, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian Anda, sudahlah Anda minus 1 juta. Terus kemudian Anda kalikan dengan, ya, perusahaan, yayasan, organisasi, gitu ya, L1 itu, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? L1 itu tidak akan pernah sedikit pun memberikan yang terbaik buat Anda. Kenapa? Karena Andanya sudah minus, Bapak Ibu. Andanya minus. Ya bukan Andalah. Ya, seandainya gitu ya. Ada orang yang minus 1 juta. Maka yang perlu dilakukan L2 ini, Bapak Ibu, ya. Leverage kedua ini yang penting sekali untuk membuat akhirnya dari 1 juta itu naik ke angka 0, angka 1, lalu kemudian naik lagi ke angka 1 juta. Bahkan dia butuh 2 juta poin, Bapak Ibu, untuk akhirnya dreamnya terwujud. Nah, jadi ini adalah kelanjutan semuanya, ya, dari materi-materi semuanya. Leverage rezeki adalah Anda perlu menemukan. Kalau di materi terumbu karang, rezeki itu dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka leverage rezeki berkata bahwa rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan manusia yang dimuliakan Allah. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, rezeki dititip, gitu ya, di kemuliaan dan kebahagiaan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi akhirnya kita mesti cerdas, Bapak Ibu, ya. Agenda kita akhirnya cerdas, ya. Enggak semua manusia kita bahagiakan, tapi ya poinnya 1 2 1 2 1 2 ketemu orang gitu ya bahagiakan. Tapi cari, Bapak Ibu,
cari orang-orang manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang punya akses rezeki, Bapak Ibu. Dia yang punya akses rezeki, ya. Nah, maka leverage rezeki ini, Bapak Ibu, ada beberapa manusia yang ingin saya perkenalkan kepada Anda yang perlu Anda kerja keras bertemu dengan mereka. Kerja keras, Bapak Ibu, untuk memuliakan dan membahagiakan mereka. Kerja keras, Bapak Ibu, untuk meminta ridho, doa, dan izin darinya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit ceritakan tentang satu kisah, ya. Dan kisah ini bagi sebagian orang, ya, ini sangat masyhur, tapi mungkin bagi sebagian teman-teman yang belajar rezeki dari rahasia magnet rezeki, mungkin baru dengar namanya, Bapak Ibu. Ini namanya Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat kisahnya, Bapak Ibu. Uwais Al-Qarni ini, dia hidupnya di zaman tabi'in, ya. Zaman tabi'in itu berarti ada di zaman Rasulullah, setelah itu Rasulullah digantikan dengan zaman sahabat, kemudian digantikan dengan zaman tabi'in. Nah, tapi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memprediksi sejak jauh-jauh hari, ketika Uwais Al-Qarni itu belum ada, itu Umar dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk mencari Uwais. Gitu, Bapak Ibu. Cari Uwais. Cari Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, ini dalam sebuah hadis. Umar radhiyallahu an berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya, tersisa bagian cuma sebesar 1 dirham. Gitu. Nah, ini ciri-ciri yang diberikan kepada Umar. Ya Umar, ada leverage loh. Ada daya ungkit yang membuat kamu ini akan rezekinya berlimpah ruah gitu ya. Dunia maupun akhirat ya pastinya. Kalau bicara rezeki ini kan dunia maupun akhirat. Ini akan berlimpah ruah loh. Gitu. Siap ya Rasulullah. Akhirnya Umar ini mendengarkan gitu kan sampai detail gitu ya. Ciri-ciri dari Uwais Al-Qarni ini. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian dari 1 dirham. Gitu ya. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan apa yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, maka mintalah kepadanya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini adalah perintahnya Rasulullah kepada Umar agar mencari leverage-nya, Bapak Ibu. Mencari leverage rezeki. Umar, siapa yang gak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu an, sudah dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Sudah dijamin masuk surga. Hartanya itu, Umar bin Khattab dalam buku karangan Dr. Jaribah, gitu ya. Itu disebutkan, ya saya hitung-hitung itu, penghasilan per bulannya rata-rata 233 miliar per bulan, Bapak Ibu. Ya, kalaupun meleset, ya miliaran lah, Bapak Ibu ya. Gak mungkin, ya, sedikit itu. Karena ladangnya aja 70 ribu ladang pertanian yang tiap itunya panen, Bapak Ibu. Artinya apa? Umar bin Khattab ini udah kaya raya secara duniawi. Rezekinya itu sudah berlimpah secara duniawi. Di akhirat juga Umar bin Khattab dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ikut perang Uhud, ikut perang Badar, ikut perang Khandaq gitu ya. Ikut Fathu Mekah, Masya Allah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, artinya ini sahabat mulia sekali. Beliau punya amalan soleh banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, amalan soleh bagaimana tidak? Beliau memakmurkan 3/4 dunia menjadi khalifah, Bapak Ibu. Tapi sudah begitunya, Umar bin Khattab masih cari leverage, Bapak Ibu. Masih cari daya ungkit, Bapak Ibu. Untuk ya minta diampuni oleh Allah. Untuk perisainya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perisainya ini kan ya, kalau Anda dengarkan materi perisai rezeki, rezeki itu mengalir deras, tapi karena ada perisai maka akhirnya rezeki itu tidak mengalir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini di sini disebutkan ya, kata-katanya, perintahnya Rasulullah, jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, mintalah ampun gitu ya kepada Allah melalui Uwais Al-Qarni. Nah, Bapak Ibu, suatu hari Uwais Al-Qarni ini datang, Bapak Ibu, ya. Suatu hari dari Usaid bin Jabir, ya, ia berkata, Umar bin Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ya.
Jadi pas, wah, ini dari Yaman nih, gitu ya. Terus kemudian Umar bertanya, ya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Kemudian, ini ya Rasulullah, ini ya Umar. Kemudian ditanya, apakah engkau benar Uwais bin Amir? Ya, saya Uwais bin Amir. Kemudian Umar bertanya, benarkah engkau dari Murad, dari Qarn? Iya, kata Uwais al-Qarni. Umar bertanya, benarkah engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh, kecuali sebesar satu dirham? Iya, kata Uwais. Lalu kemudian Umar bertanya lagi, benarkah engkau punya seorang ibu? Iya, gitu ya. Kemudian akhirnya dibacakan hadis tadi, gitu ya. Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seorang bernama Uwais bin Amir, bersama serombongan pasukan dari Yaman, dia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn, ia memiliki penyakit kulit, dan seterusnya, Bapak Ibu. Lalu kemudian Umar berkata, tolong. Tolong aku, mintalah kepada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, ya, setelah itu kisahnya akhirnya Uwais al-Qarni ini dikenal di mana-mana. Kemudian banyak orang yang meminta doa kepadanya. Lalu kemudian mau dikasih hadiah, tapi kemudian Uwais al-Qarni nggak mau, Bapak Ibu, karena dia lebih memilih untuk hidupnya zuhud, Bapak Ibu. Kalau dia mau, maka dia bisa meminta upah terhadap doa-doa yang diminta olehnya, gitu. Tapi Uwais al-Qarni nggak mau, dia milih miskin, Bapak Ibu. Aduh, ini saya makanya mohon maaf ya, materi leverage rezeki ini lama sekali delay-nya, Bapak Ibu, karena saya nggak sanggup menceritakan kisah ini, Bapak Ibu, ya. Karena ya mudah-mudahanlah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan kita, ya. Terus kemudian Uwais al-Qarni ini, ya, menyendiri, Bapak Ibu. Dia lari dari manusia. Dia kabur dari manusia, Bapak Ibu, karena takut kalau seandainya akhirnya orang itu tidak mintanya kepada Allah, malah mintanya kepada Uwais al-Qarni. Nah, ini, ya, waktu itu sempat ada yang pulang dari haji, Bapak Ibu. Pulang dari haji minta kepada Uwais al-Qarni, gitu ya. Tolong didoakan. Loh, kan kamu baru pulang dari haji, gitu ya. Tapi engkau mulia, gitu ya. Terus kemudian Uwais al-Qarni, ya bagaimana, gitu ya. Akhirnya Uwais al-Qarni takut kalau seandainya dia ini, ya, dimuliakan. Akhirnya dia menyendiri dan meninggal dunia dalam keadaan tidak dikenal orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengambil cuplikan dari kisah Uwais al-Qarni ini, Bapak Ibu, ya. Uwais al-Qarni ini luar biasa. Artinya apa? Ini Umar bin Khattab aja untuk menghancurkan perisainya, dia butuh sekelas Umar, gitu loh, Bapak Ibu. Sekelas Umar, gitu. Ya, kita nih siapa, gitu ya. Kita nih siapa? Kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ya, yang perlu kita lakukan adalah cari manusia seperti ini, Bapak Ibu. Ya, cari manusia seperti ini. Carinya di mana? Carinya di mana? Uwais al-Qarni sudah wafat, sudah tidak ada. Udah 1400 tahun yang lalu. Kita nih, aduh, hidup di zaman yang, ya, seperti ini, akhir zaman. Mau ketemu di mana? Pasti ada, Bapak Ibu. Cari, Bapak Ibu, ya. Cari orang yang seperti ini, ya. Kita nggak pernah tahu, terkadang, gitu ya. Uwais al-Qarni ini sangat miskin. Dihinakan orang, direndahkan orang. Nggak kelihatan, Bapak Ibu. Makanya akhirnya, gitu ya, akhirnya, untuk menemukan orang seperti ini, kita nggak pernah tahu. Yang perlu kita lakukan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertemu dengan orang yang seperti ini, ya. Setiap ketemu orang, maka kita positif aja, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ini Uwais, ini sifatnya seperti Uwais al-Qarni, gitu, Bapak Ibu, ya. Makanya saya ingin memberikan empat, Bapak Ibu, ya. Empat manusia yang bisa Anda datangi, Bapak Ibu, ya. Empat manusia yang bisa Anda datangi agar Anda bisa mendapatkan kisah seperti Uwais al-Qarni. Pertama, ibu Anda, Bapak Ibu. Ibu Anda. Ibunda Anda, ya. Kita lihat dari kisahnya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, ya, kenapa menjadi mulia? Karena sangat memuliakan ibunya, Bapak Ibu. Maka, ya, sebelum memuliakan yang lain, sebelum membahagiakan yang lain, maka muliakan dan bahagiakan ibunda Anda. Itu adalah daya ungkit Anda. Kalau seandainya misalnya Anda pernah salah, zalim, pernah membuat Allah cemburu, pernah, mohon maaf, berzina, minum-minuman keras, mabuk-mabukan,
bahkan pernah na'udzubillah membunuh orang. Ya, membunuhnya bukan cuma sekali, dibunuh lagi. Masya Allah. Ya, mereka yang melakukan aborsi misalnya. Maka gimana caranya? Cara yang terbaik Bapak Ibu, datangi ibunda Anda. Tidak ada yang terbaik untuk mendapatkan dongkrak agar Anda cepat sekali rezeki Anda kembali, agar perisai Anda dihilang, agar dosa Anda diampuni, kecuali minta kepada ibunda Anda. Minta ibunda dan ayahanda Anda. Mungkin agendanya adalah tanya kepada mereka, apa yang membuat engkau ridho? Gitu. Apa yang membuat engkau ridho pada saya? Jangan cuma sekedar minta ridhonya. Ibu minta ridhonya. Ya mungkin dia, ibunda kita bisa jawab, ya saya ridhoi kamu gitu. Tapi bisa jadi itu hanya di mulutnya. Tapi ternyata hatinya tidak ridho. Gimana caranya? Anda desak dia Bapak Ibu. Desak ibunda Anda untuk meminta, apa yang membuat engkau ridho? Apa yang membuat engkau ridho? Ya, kalau belum dapat, tanya terus Bapak Ibu. Apa yang membuat engkau ridho? Apa yang membuat engkau ridho? Gitu ya. Misalnya, ya ada yang waktu itu sempat ada yang saya ajarkan begini, terus kemudian dia ridho kalau saya nikah Ustaz. Gitu. Waduh, ya. Ya udah, minta sama Allah gitu kan supaya Anda dapetin jodoh. Ya. Tapi kalau seandainya memang belum, ya itu kan udah bukan domainnya Anda, domainnya Allah. Maka minta sama ibunda Anda, yang lain ibu. Ya, itu saya serahkan kepada Allah agar jodoh saya bisa datang. Tapi apa yang lainnya? Apa yang lainnya? Ibunda akan, Anda akan memberikan apa jawabannya. Jadi desak ibunda Anda untuk menjawab apa yang membuat dia ridho terhadap Anda. Apa yang membuat dia ikhlas memberikan air susunya pada Anda. Apa yang membuat dia ikhlas selama mendidik Anda. Dan seterusnya. Ya, jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Ibunda Anda. Cari, kejar. Dan ini gampang nyarinya. Ya, gampang nyarinya. Yang gak gampang adalah menemukan titik ridonya itu. Cari titik ridonya. Perjuangkan. Bahkan kayaknya udah gak ada agenda-agenda lain dalam kehidupan Anda yang terbaik. Ya. Selain bagaimana membuat dia ridho. Tentunya ridho di sini adalah sesuai dengan koridornya Allah. Misalnya, saya ridho ketika engkau jadi penyanyi, buka jilbab. Wah, itu minta yang lain bu, gitu ya. Minta yang lain yang tidak melawan perintah Allah gitu. Ya. Yang betul-betul sesuai dengan koridornya Allah. Maka insya Allah dengan ibunda Anda, klik dapat ridhonya Bapak Ibu, maka poin 100 Bapak Ibu. Tek, gitu ya. Maksimal 100. Nah, gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, cari ulama Bapak Ibu. Ulama ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Umar ini mulia, Umar ini tinggi, tapi masih disuruh nyari ulama Bapak Ibu ya. Diminta untuk mencari ya Uwais Al-Qarni. Maka ya cari ulama ini Bapak Ibu. Ya. Kadang kita enggak tahu gitu ya. Ulama yang seperti apa? Ya ya udah pokoknya cari aja Bapak Ibu ya. Cari ulama yang mana. Anda perlu datangi ulama. Anda ikuti majelis taklimnya, ikuti majelisnya, dengarkan, perhatikan, serap semua ilmunya gitu ya. Terus kemudian ketika Anda udah klik, maka bilang, datangi dia. Apa yang membuat engkau ridho gitu kan pada kami. Gitu. Terus kemudian Anda muliakan dan bahagiakan dia. Bagaimana memuliakan dan membahagiakan seorang ulama? Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda ya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini masyaallah Bapak Ibu ya. Maka alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak ulama ya. Alhamdulillah kita belum hidup di zaman yang ulama semua dimatikan oleh Allah. Sekarang masih ada. Maka ini adalah kesempatan untuk Anda datangi mereka. Ya, datangi mereka. Mungkin rezeki Anda seret. Ya, utang Anda enggak lunas-lunas, piutang Anda enggak terbayar, bisnis Anda bangkrut, Anda dipecat orang, dihina orang, direndahkan, mungkin, ya. Yang perlu dilakukan adalah satu, temui ibu Anda, dikalikan dengan ulama ini Bapak Ibu, ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka dicintai oleh ahli langit dan dibacakan istighfar oleh ikan di laut.
dan jika mereka mati, ya, apa, dibacakan istighfar oleh ikan di laut jika mereka mati hingga hari kiamat, Bapak Ibu. Nah, artinya ulama ini mulia sekali, Bapak Ibu, mulia sekali, ya, datangi mereka. Dalam sebuah hadis yang lain, keutamaan seorang alim atas ahli ibadah, gitu ya. Jadi orang alim, alim ini ulama, dibandingkan dengan orang yang dia beribadah aja tapi nggak tahu ilmunya, ya bukan ulama lah begitu ya. Maka ini adalah bagaikan keutamaan aku di atas umatku, salah satu di antara umatku. Jadi jauh sekali Bapak Ibu. Makanya datangi ulama, cintai ulama, muliakan dan bahagiakan dia Bapak Ibu. Ya, dalam hadis yang lain, ya Nabi SAW bersabda, barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Luar biasa ini Bapak Ibu. Allah ciptakan malaikat satu dari pandangan kita cinta terhadap ulama. Maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangannya itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi, ya, datangi ulama Bapak Ibu. Ya, datangi ulama, pandang wajah mereka. Lalu kemudian, jadikan Anda cinta. Cintanya cinta karena akhirat Bapak Ibu. Ya, cinta. Ya, cinta bagian dari cinta ini. Lalu kemudian, maka ini akan ada malaikat yang akhirnya akan memberikan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, nah ini juga adalah satu perintah Bapak Ibu. Kan rezeki adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang memuliakan orang alim, gitu. Memuliakan ulama. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka ia memuliakan aku. Gitu. Jadi barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah syurga. Syurga ini adalah rezeki yang besar, Bapak Ibu. Kalau syurga aja udah didapat, dunia pasti dapat, Bapak Ibu, rezekinya. Yah, cuma sekedar 10 juta, 50 juta, 100 juta per bulan aja mah, kalau ahli syurga pasti dapat, Bapak Ibu, ya. Pasti dapat, ya. Tergantung Anda mau apa enggak, ya. Jadi, ya, kalau udah kayak gitu, Masya Allah. Dalam hadis yang lain, hendaklah kamu semua memuliakan para ulama, karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa memuliakan mereka, berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Ya, hadis yang lain, tidurnya ulama lebih mulia daripada ya ibadahnya orang yang bodoh. Dalam hadis yang lain, barang siapa mengunjungi orang alim, maka ia seperti mengunjungi aku. Jadi barang siapa mengunjungi ulama, maka dia seperti mengunjungi aku. Barang siapa berjabat kepada ulama, maka ia seperti berjabat tangan denganku. Barang siapa duduk bersama dengan ulama, maka ia seperti duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka aku akan mendudukannya pada hari kiamat bersamaku. Masya Allah. Ya, jadi ini tinggi sekali Bapak Ibu. Barang siapa yang mengunjungi ulama, maka aku menjamin kepadanya dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi ulama, maka aku akan menjamin kepadanya dimasukkan syurga oleh Allah. Begitu ya. Ah, ini banyak sekali Bapak Ibu, dalil-dalil keutamaan tentang ulama. Maka inilah daya ungkit Anda. Ya, jadi kalau seandainya Anda nih ya, orang tua sudah dapat ridho 100 tuh Bapak Ibu, ya. Kemudian dikali ulama dimuliakan oleh Anda dan dia bahagia dengan Anda. Kemudian bahkan mendoakan Anda, memegang kepala Anda, mendoakan Anda. Dikali 100 lagi Bapak Ibu. 100 dikali 100 udah 10.000 Bapak Ibu ya. Ya, Masya Allah. Orang yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang dikisahkan dari kita ambil dari Uwais Al-Qarni ini. Temukan orang yang mereka nggak butuh, gitu ya. Tapi mereka miskin, tapi tidak meminta-minta Bapak Ibu. Temukan mereka. Ini orang yang ketiga. Orang miskin yang tidak meminta-minta, tegar sekali, gitu ya. Tapi mereka nih menjaga kehormatannya, nggak meminta-minta. Itu adalah mereka-mereka yang punya sifat-sifat mirip Uwais Al-Qarni Bapak Ibu. Ya. Maka cari mereka. Ya misalnya nih ya, kalau seandainya kita lagi di lampu merah ada yang minta-minta gitu ya. Sebenarnya yang kayak gini nih sebisa mungkin jangan dikasih Bapak Ibu. Tapi
jangan sampai juga Anda kehilangan rasa bakhil Anda gitu ya. Jadi sesekali boleh dikasih, tapi seringnya jangan dikasih Bapak Ibu. Karena itu profesi ya. Karena profesi ini malah kita mendidik mereka. Ya, nggak boleh dikasih sebenarnya ya. Jadi ya, malah yang perlu dikasih adalah Anda cari orang miskin Bapak Ibu. Cari orang miskin. Miskin sekali gitu ya. Terus kemudian dia kok nggak meminta-minta. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan orang itu. Terus kemudian gitu ya. Anda datangi lihat gitu ya. Itu Anda berikan sedekah kepada dia Bapak Ibu ya. Berikan sedekah kepada dia ya. Mungkin tantangannya adalah kalau Anda ketemu dengan orang yang tepat, orang itu nggak akan pernah mau nerima sedekah Anda ya. Tapi ya bismillah aja gitu ya. Cari orang yang seperti ini sifat-sifatnya mirip-mirip Uwais Al-Qarni. Maka kalau seandainya Anda ketemu dengan orang yang seperti ini dan dia mau menerima sedekah Anda ya, Anda muliakan dia, bahagiakan orang yang seperti ini Bapak Ibu ya. Orang miskin, ya kemudian kenal dengan Allah pastinya ya, sholatnya bagus, gitu ya. Terus kemudian dia kok nggak meminta-minta. Nah ini, Masya Allah. Makanya, mungkin Anda pernah dengar ya, ada orang-orang yang gemar sekali memberangkatkan umroh para marbot-marbot masjid gitu ya. Karena bisa jadi para marbot-marbot masjid itu ada salah satu di antara mereka yang sifatnya mirip-mirip Uwais Al-Qarni gitu. Jadi ini adalah leverage. Ya, ini adalah daya ungkit Bapak Ibu. Nah, yang keempat ya, sebenarnya masih banyak ya, cuma saya batasi 4 dulu nih ya di kesempatan leverage rezeki pada kali ini. Dan kayaknya sih saya cukupkan bahasan ini, yang lain-lainnya Anda cari sendiri ya Bapak Ibu ya. Cari sendiri ya. Intinya adalah manusia mulia ya, manusia mulia. Yang keempat adalah anak yatim Bapak Ibu. Anak yatim. Anak yatim ini mulia sekali Bapak Ibu. Ya, bagaimana tidak mulia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memuliakan anak yatim ya akan bersama denganku ya seperti dua jari ini. Dua jari yang berdekatan antara telunjuk sama jari tengah. Artinya dekat sekali Bapak Ibu, ya, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya ini ingin menunjukkan bahwa anak yatim ini adalah dongkraknya rezeki Bapak Ibu, ya. Dongkraknya rezeki. Nah, datangi mereka. Ya, datangi mereka. Dan cuma gini, ada banyak orang yang ketika mendatangi anak yatim tapi malah merendahkan anak yatim. Gimana caranya? Ya seperti yang kemarin saya bahas dalam rezeki gratis sama rezeki dalam frekuensi rezeki. Itu ketika datangi anak yatim, terus kemudian kita merasa lebih tinggi, anak yatim ini rendah karena dia apa namanya? Membutuhkan uang Anda. Tidak, Bapak Ibu, ya. Muliakan dan bahagiakan anak yatim. Ini dua kata kunci. Muliakan dan bahagiakan anak yatim ini, ya. Gimana caranya? Anda pasti bisa, gitu ya. Muliakan mereka, berikan mereka ya, pendidikan, ya. Kemudian tinggikan mereka, ya, support mereka. Terus kemudian bahagiakan mereka, kasihin sedekah ke mereka, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak yatim ini yang dibawa balik, ya. Jadi mereka tidak punya ayah. Gitu ya, itu yatim. Tapi di bawah balik, kalau udah balik itu bukan yatim lagi. Nah, temu ini yang seperti ini. Datangi, cari ya. Bahkan kalau perlu Anda punya yayasan yatim Bapak Ibu ya, yatim piatu masyaallah. Ini adalah dongkrak rezeki. Nah, Bapak Ibu ya, kalau seandainya Anda 100, orang tua Anda udah ridho dengan Anda, ulama udah mulia dan bahagia karena Anda. Kemudian orang yang miskin yang betul-betul tidak mau, terus kemudian Anda paksa untuk menerima rezeki dari Anda, ya. Bisa jadi misalnya gini, Anda mungkin ketemu sama seorang kakek-kakek tua, terus kemudian dia berjualan, padahal dia sangat-sangat letih, lelah, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi kemudian ketika Anda perhatikan, loh kok ini kakek-kakek ini sangat taat sekali ketika azan itu datang. Dia jualannya katakanlah jualan tisu atau apa, beli dari mereka Bapak Ibu, ya. Kemudian yang keempat adalah anak yatim, ya. Nah, kalau 100 kali 100, waduh, maka rezeki Anda insya Allah Bapak Ibu, frekuensi rezeki Anda sudah mulai tinggi dan sebentar lagi rezeki akan datang pada Anda. Maka setelah itu tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba hutang Anda lunas, ya. Tiba-tiba piutang Anda terbayar. Tiba-tiba Bapak Ibu, ya, rezeki mengalir deras dengan Anda dan tiba-tiba Anda pun jadi lebih mudah berbuat kebaikan untuk orang lain. Maka, yuk sama-sama. Kita perlu mereka. Apalagi kalau ulamanya ini udah bermajlis Bapak Ibu ya. Jadi majlis ulama ini adalah majlis
yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menemukan dongkrak-dongkrak rezeki kita. Terima kasih. Insyaallah, Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insyaallah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.